Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Bagi memula dan memuliakan pengajian, marilah sama-sama kita membaca umul kitab. Mudah-mudahan pengajian ini diberkati ilahi. Rabbana taqabbal minna bisyiril fatihah. Yang dimuliakan para pegawai dan juga sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I. Seterusnya para pecinta ilmu, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kembali kita bertemu untuk membincangkan kitab Tanda-Tanda Kiamat. Pada kesempatan minggu lalu, 5 Februari, kita telah bahaskan perkara ke-13, iaitu tempat keluarnya Dajjal, halaman 236. Hari ini insya-Allah kita akan menyambung balik perbahasan yang ke-14, halaman 237, iaitu Dajjal tidak memasuki kota Makkah dan Madinah. Hadirin hadirat sekalian, berdasarkan hadis-hadis sahih, Dajjal diharamkan daripada memasuki Mekah dan juga Madinah. Ini telah pun dijelaskan dalam hadis Fatimah binti Qis bahawa Dajjal dia sendiri berkata, ini muka surat 237, tidak ada matannya, fa akhruja fa asira fil ardi fala ada'a qaryatan illa habattuha fi 40 lailatan ghayra makkata wa taibata fahuma muharramatani alayya kiltahuma kullama aradtu an adkhula wahidatan awahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayfu saltan yasudduni anha wa inna ala kulli naqbin minha malaikatan yahrusunaha. Dajjal cerita, lalu aku nanti akan keluar, aku berjalan di muka bumi, maka tidak akan aku tinggalkan satu kampung pun kecuali aku singgah kepadanya dalam waktu 40 malam selain Mekah dan Tayyibah, iaitu Madinah An-Nabawiyah. Kedua-dua kota ini diharamkan untukku. Setiap kali aku hendak masuk ke salah satu daripada kota ini, maka akan ada malaikat menghalangku dengan pedang yang terhunus, yang menghalangku untuk memasukinya, dan setiap lorong darinya ada malaikat yang menjaga. Hadis dalam Sahih Muslim. Jadi tuan-tuan sekalian, ini untungnya bila kita belajar hadis, terutamanya hadis sahih tentang tanda-tanda kiamat, boleh jadi panduan untuk kita kenal Dajjal. Sebab pernah berlaku kejadian di Mekah, satu jemaah menimbulkan kekecohan di kawasan Tawaf, di Mataf. Dia kejar satu orang jemaah lain, orang tu lari kerana takut, huru-hara tangkap di polis. Bila tanya kenapa kamu kejar dia, saya kejar sebab saya tengok pada orang ni ada tanda-tanda Dajjal. Rambut kerinting,
mata macam buta sebelah, seolah-olah begitulah dia berikan kriteria-kriterianya. Apa masalah orang itu? Semangat tak tentu arah. Kalau pun awak nak mencari Dajjal, bukan di Mekah. Dajjal takkan turun di Mekah. Jadi andai kata orang tak mengaji, dia pakat cari Dajjal tu di mana-mana saja. Pergi Madinah mencari Dajjal, di Mekah mencari Dajjal dan macam-macam. Dalam hadis disebutkan Dajjal dia tidak akan masuk empat buah masjid. Empat buah masjid. Hadis Junadah bin Abi Umayyah Al-Azdi. Ini muka surat 237. Tak ada matan juga di bawah itu. La ya'ti arba'ata masajid al-Ka'bata wa masjid al-Rasuli wal masjid al-Aqsa wa Turo. Dajjal tidak akan masuk empat buah masjid. Pertama Masjid Ka'bah iaitu Masjid al-Haram. Yang kedua Masjid al-Rasul iaitu Masjid al-Nabawi. Yang ketiga Masjid al-Aqsa, Masjid al-Aqsa. Dan yang keempat Masjid al-Tur. Masjid al-Tur ni duduknya di Mesir, di Sinai. Tidak Mesir sangatlah, Sinai. Sepadan antara Mesir dengan Israel. Di situlah ada satu gunung, tempat Nabi Musa bermunajat. Saya naik dah di atas Sinai ini. Dia tidaklah masjid macam masjid kotak gitu je, tempat Nabi Musa bermunajat. Adapun selain daripada empat tempat ini, semuanya akan dimasuk oleh Dajjal. Termasuklah Bandaraya Kuantan akan disinggah oleh Dajjal. Kita tak tahulah benda rupanya. Timbul perbahasan di kalangan ulama, macam mana pula dengan hadis yang menyebutkan bahawa Nabi pernah jumpa Dajjal di Kaabah. Hadis juga. Ini ada keterangannya muka surat 238, perenggan yang atas. Dia tak ada matan di situ. Ada hadis menyebut, dikatakan Nabi SAW pernah nampak lelaki macam Dajjal di kawasan Kaabah. Bainama ana naimun atufu bil Ka'bati fa iza rajulun adamu sabtu syari yuhada baina rajulaini yantifu ra'suhu ma'an aw yuharaku ra'suhu ma'an faqultu man hadha qalu ibnu maryama fazahabtu altafitu fa iza rajulun ahmaru jasimun ja'dur ra'si a'waru 'ainihi a'waru 'ainil yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyatun qultu man hadha qalu hadha ad-dajjal. Ketika aku sedang tidur, aku bertawaf di Kaabah dan aku lihat seorang laki-laki keturunan Adam dengan rambut terjulur berjalan di antara dua orang laki-laki. Kepalanya menitikkan air atau menitiskan air. Maka aku tanya, siapa ini? Para malaikat pun menjelaskan, ini adalah Isa Al-Masih bin Maryam. Maka aku pun menoleh dan melihat seorang lelaki kulit merah, besar dan rambut kerinting. Mata sebelah kanannya buta. Seolah-olah matanya adalah buah anggur yang tergantung. Aku pun tanya, ini pula siapa? Jawab para malaikat, ini adalah Dajjal. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi timbul kekeliruan, macam mana Dajjal sekarang boleh ada di Masjidil Haram? Jawapannya kata Imam An-Nawawi dalam Syarah An-Nawawi li Sahih Muslim dan juga dalam kitab Fathul Bari. Maka hadis ini boleh dijawab dengan kenyataan bahawa larangan Dajjal masuk ke dalam Makkah dan Madinah hanya berkuat kuasa ketika dia keluar di akhir zaman sahaja. Itu mula tarikh berkuat kuasa. Selesai. Hadis perkara yang berikutnya, perkara ke-15, iaitu pengikut-pengikut Dajjal. Muka surat 238. Siapakah pengikut-pengikut Dajjal? Nombor satu, orang-orang Yahudi. Jelas. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yatba'u Dajjala min Yahudi asbahana sab'una alfan alaihimut tayalisah. Orang-orang Yahudi Asbahan yang akan menjadi pengikut Dajjal jumlahnya 70 ribu orang. Mereka mengenakan jubah yang tebal dan ada garisan. Hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah.
Dalam riwayat Imam Ahmad, sab'una alfan alaihimut tijanu. Tijanu, buang huruf ya di situ ya. Hadis muka surat 238, hadis yang kedua, dia buat situ ada huruf ya. Tijanu, buangkan ya. Jadi at-tijanu, buang ya. Iaitu maksudnya 70 orang itu yang mengenakan topi. Kalau at-tijan, dia bukan topi biasa, tapi topi perang. Topi perang. Ini hadis, hadis sahih, riwayat Imam Ahmad. Sementara dalam riwayat Abu Bakar disebutkan, yatba'uhu aqwamun ka'anna, bukannya kana, tambahkan sabdu pada huruf nun, ka'anna wujuhahum, bukan wujuhuhum, hahum, wujuhahum al-majanu. Huruf nun situ ada sabdu di atas, bukan al-mijanu. Al-majanu, al-mutraqatu. Saya bacakan semula, yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majanul mutraqah, dan dia akan diikuti oleh kaum yang mukanya gelap. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi yang pertama adalah Yahudi, sama ada suka ataupun tidak, inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak pasti Yahudi ni Yahudi ori atau Yahudi tiruan, tak pasti. Sebab orang Melayu pun Yahudi juga, ada sikit lah darah Yahudi. Ini panjang cerita, lain tahun lah kita cerita ya. Adalah sikit, satu pain, dua pain darah Yahudi itu. Yang kedua, disebutkan pengikut pengikut Dajjal adalah Ajam. Ajam, muka surat 239, Ajam. Hadis Abu Hurairah, la taqumus sa'atu hatta tuqatilu khuzan, bukan hauzan, kha, bukan ha, dan bukan bari atas, bari depan, khuzan, wa karmana, bukan kirmana, karmana, minal a'ajim, humra. Ni tambah dalam kitab kita, humra. Selepas perkataan al-a'ajim, tambahkan humra. Ejaannya ha, mim, ra. Humra. Humra al-wujuhi, futsal unufi, sigara al-a'yuni, ka'anna wujuhahumul majanu. Ini pun sama macam hadis mula-mula tadi. Tambahkan sabdu dan barihkan atah. Al-majanu, al-mutraqatu, ni'aluhumu sya'ru. Ni'aluhum, mim tu hidupkan, jangan matikan. Dalam kitab dia mati. Ni'aluhumu sya'ru. Saya bacakan semula, la taqumu sa'atu hatta tuqatilu khuzan wa karmana minal a'ajimi humral wujuhi futsal unufi sigharal ayuni ka'anna wujuhahumul majanul mutraqatu ni'aluhumus sya'ru. Tidak akan datang kiamat sehingga kamu memerangi bangsa Khuz. Kenapa bangsa Khans dia buat dalam ni Khuz, dan juga Karman dari kalangan orang-orang Ajam. Wajah mereka merah, iaitu kulit mereka merah. Hidungnya pesek, matanya sepet. Wajah mereka seperti perisai yang dilapikkan dengan kulit. Perisai ni macam perisai Captain America, itulah rupanya, tapi lapik dengan kulit. Dan kasut atau terompah mereka dia buat daripada bulu. Benda beludru ni, spelling error lah ya, typo. Baldu dah beludru, beludru, buat daripada bulu. Syair ni maknanya syair rambut, bulu lah, buat pada rambut. Kita sebenarnya sudah pun syarahkan bab Ajam ini semasa tanda ke-11. Lama dah peperangan dengan bangsa Ajam, dah lama, muka surat 90, lama dah. Dalam kitab Mu'jamul Buldan,
Khuzni yang disebut dalam hadis ini adalah Khuzistan. Disebut juga Al-Khuz, termasuk negeri-negeri Al-Ahwas, keturunan A'zam, dan dia adalah sebahagian daripada keturunan Al-A'zam. Karman ni pula yang disebut dalam hadis, sebelah barat dia bersepadan dengan Parsi, di sebelah utara dia dengan Khurasan, sebelah selatan dengan Laut Parsi. Ada orang nama Karman, ada. Tak sebutlah nama, kan jadi contoh pula. Ni Karman, Karman. Sifat-sifat A'zam ini dia sama saja dengan sifat bangsa Turk, tapi kata ulama' dia ni ganas sikit lagi. Nah, mereka ni dikatakan sebagai pengikut Dajjal nanti. Yang ketiga, pengikut Dajjal adalah bangsa Turk. Bangsa Turk, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majanul mutraqatu. Dajjal akan diikuti oleh beberapa kaum, wajah-wajah mereka ini seperti perisai yang dilapikkan dengan kulit. Kata Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah, jelas menunjukkan daripada perbahasan ulama, bangsa Turk adalah pembantu Dajjal. Kananlah pembantu Dajjal. Dan kita juga pernah syarahkan tentang bangsa Turk ini dalam tanda ke-10 dulu, iaitu tanda kiamat kita berperang dengan bangsa Turk. Muka surat 86 kita dah bahaskan. Cuma kita ulang, siapa bangsa Turk? Bangsa Turk ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan dia ni keturunan Yafis bin Nuh, anak Nabi Nuh. Asal juga daripada keturunan anak-anak Kantura. Kantura ini seorang, salah seorang isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada anak-anak Kantura inilah merupakan nenek moyang kepada bangsa Cina, Turk, dan ada yang kata Melayu, ada jugalah, wallahualam. Daripada Kantura atau Ketura, Ketura. Ini akan datang masa Ya'juj Ma'juj, kita akan bahaskan lebih lanjut pasal Ketura ini. Ada pendapat lain mengatakan puak-puak Turk ini keturunan Tubak. Ada yang mengatakan mereka ni keturunan Afridun bin Sam bin Nuh, keturunan Nabi Nuh juga. Negeri mereka sekarang adalah di Turkistan, iaitu daerah antara Khurasan sampai ke China di bahagian barat, dan daripada bahagian utara dari India sampai Al-Ma'mur. Tubak ni istilah jawatan. Macam raja dia panggil Tubak. Macam kita orang Melayu, raja panggil Sultan. Kalau orang Mesir, raja mereka panggil Firaun. Firaun tu jawatan. Nama Firaun tu banyak, Ramses apa semua. Jadi Tubak ni dia raja lama Arab. Keturunannya masih berlanjutan. Dahulu mereka punya kerajaan berpusat di Yaman, 1200 tahun sebelum Masihi. Bila sebut tentang keturunan Tubak ini yang dikatakan sebagai nenek moyang kepada puak-puak Turk, ada satu cerita lisan di tanah Arab menarik untuk kita kongsikan. Keturunan awal orang-orang Tubak ini, mereka pernah cuba serang Mekah dan mereka nak runtuhkan Kaabah. Ini berlaku selepas pada zaman Nabi Ibrahim AS. Salah seorang menteri yang ikut dalam rombongan atau serangan itu namanya Amarisha. Dekat nak sampai dengan Mekah, Raja Tubak jatuh gering, sakit. Dia masa tu diceritakan dia ni pening kepala sampai keluar cecair daripada mata dengan hidung, teruk sangat. Kemudian datang seorang pengikut Nabi Ibrahim AS bagi tahu, tuanku kalau nak sembuh, tuanku kena sembah Allah. Jadi dia setuju sembah Allah. Kemudian sakit dia pun baik. Diringkaskan cerita, sejak hari itu dia jaga habis kebajikan orang-orang Mekah. Lama dia di Mekah, dia pindah pula ke Yathrib, Madinah hari ini. Dan ada 400 orang pengikut dia kekal duduk di Yathrib ketika itu. Dan Raja Tubak ini, dia diberitahu bahawa akan muncul satu orang Nabi akhir zaman. Jadi dia begitu semangat nak berjumpa dengan Nabi akhir zaman. Duduk di Yathrib, duduk di Madinah. Tapi dia ni zaman Nabi Ibrahim, berapa jauh dengan Nabi kita? Adam, Idris,
Nuh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaakob, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Salman, Ilyas, Enoch, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Berapa beribu tahun dia punya jarak, gap dia. Setahun tunggu tak ada, setahun tunggu tak ada. Akhirnya dia tulis satu buku tentang keyakinan dia kepada kewujudan dan kemunculan Nabi akhir zaman. Dia tulis satu buku dan dia seal buku tu dengan mah. Dengan mah. Akhirnya dia pun tinggalkan Yathrib, dia pergi ke India, mangkat di India. Buku bertahtah emas itu bertukar tangan dari satu generasi ke satu generasi. Tapi yang sedaknya, akhirnya buku itu sampai juga ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita lisan, tidak ada cerita dengar ceramah masa di Mesir tu. Ini keturunan Tubak ini, Tubak. Berkenaan tentang bangsa Turk ini, dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis dan juga Syarah Nawawi li Sahih Muslim, disebutkan orang-orang Turk ini pipi mereka lebar dan muka mereka ni macam menonjol sikit. Kan kalau kata muka jolo macam politik sangat, muka Opa Ganam Star lah. Alah, nampak tak mengata sangat eh. Perempuan pernah tengok kan Opa Ganam Star, hop joget kuda gila tu, itulah rupa muka jolo pun lebih kurang jugalah. Baik itu bila sebut tentang Opa Ganam Star, dalam eskatologi Kristian mereka percaya bahawa kemunculan Opa Ganam Star itu tanda kiamat. Ha, kita tak ada lah, tapi dia orang percaya. Apa sebab? Kita dulu pernah bincang tentang ramalan Nostradamus. Nostradamus ni Michel de Nostradamus. Selama 400 tahun dia punya tulisan orang kaji, dia dapat meramal tentang beberapa perkara dan benda tu jadi kenyataan. The Sleeping Dragon, China yang bangkit dan macam-macam lagi. Dalam eskatologi Kristian, dia ada bab The Four Horsemen of the Apocalypse dalam buku New Testament. Dia membincangkan tentang Four Horsemen. Ada empat orang berkuda. From the calm morning, the end will come. Pada waktu pagi yang tenang, kiamat akan datang. When of the dancing horse, the number of circles will be nine. Itu ada dia punya ramalan dia. From the calm morning, pada pagi yang tenang, berlakunya kiamat, datanglah benda itu. Yang sedaknya, PSI, penyanyi yang Opa Gangnam Style, PSI ini asal dari Korea. Korea ini kalau tuan-tuan buka Wikipedia pun, Korea itu maknanya Land of Morning Calm, negara pagi yang tenang, begitulah. Dan Opa Gangnam Style itu pula, dia joget, sebenarnya tarian tu tarian kuda gila. Orang naik kuda, perhatikan tarian dia. Itu dia menggayakan orang naik kuda, tapi gila lah, pusing tali, kakinya dihentak-hentakkan, macing. Itu yang disebut When of the dancing horse, akan datang kuda-kuda yang berjoget. And the number of circle will be nine. Kalau 9 angka, ini 1 bilion kita punya tulisan. Subscriber dia saja sudah ada 6,868,000 orang untuk YouTube dia. Dan yang tonton dia punya YouTube tu saja lebih daripada 1 bilion manusia menengok. Mungkin kita pun pernah tengok. Hot comment saja ada 5 juta orang dalam dia punya video YouTube itu. Dia cuba nak cecah 2 bilion viewers tapi gagal. Dia nak lancangkan nak cecah 2 bilion viewers, tak dapat sebab ada video lain yang berjaya berlawan dengan dia. Dan ingat 1 bilion ada 9 kosong. Tapi ini bukan kajian kita orang Islam. Ini kajian eskatologi Kristian. Dia percaya bahawa Opa Ganam Star itu adalah tanda kiamat. Itu kajian dia lah, kajian dia. Yang keempat, sambung balik, pengikut-pengikut Dajjal ini adalah, ini muka surat 239, orang-orang dusun. Orang-orang dusun. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia membawakan satu hadis. Wa inna min fitnatihi ay ad-dajjalu. Bukan ad-dajjali, ad-dajjalu.
an yakula lil a'rabiyyi ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuka fayaqulu na'am fayatamassalu lahu shaytanani fi surati abihi wa ummihi fayaqulani ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuka. Dan di antara fitnahnya, yakni fitnah Dajjal, ialah dia akan berkata kepada orang-orang kampung atau orang-orang Arab kampung, bagaimana pendapatmu jika aku membangkitkan ayahmu dan ibumu? Apakah kamu mahu bersaksi bahawa aku adalah Tuhanmu? Dia menjawab, ya. Kemudian ada dua syaitan yang menyupakan diri dengan mak dan ibu, mak dan ayahnya. Lantas keduanya kata, hey anakku, ikutlah dia. Sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. Ini hadis dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Fitan. Bahaya ya, Dajjal ini sampai peringkat. Tapi Nabi sebut jelas, ini orang kampung yang akan kena. Dan disebut orang kampung, kampung Arab. Dia tak sebut orang kampung di Pahang ke di mana ke. Barangkali kita orang kampung, nama je kampung. Tapi orang kampung kita cerdik pada orang bandar ke sebenarnya? Cerdik pada orang bandar. Baik itu, orang kampung, kerajaan sekarang dia fikir macam mana nak kurang kemiskinan bandar. Sebab ramai orang kampung datang ke bandar. Datang Kuala Lumpur, datang Kuantan. Kerja sekejap, kena berhenti dah pening. Dah duduk tepi-tepi masjid jadi gelandangan. Susah. Jadi sebab apa dia pindah? Sebab kampung tu tak memberikan peluang pada dia untuk berjaya. Maka salah satu kaedah nak tahan orang muda jangan keluar pada kampung, lain telefon kena kuat. Budak ni sibuk dengan telefon je sebenarnya. Cuba di kampung tu lain penuh, empat jalur. Siap 3G-nya sekarang dah 5G dah. Kalau Langkawi 5G dah baru dilancarkan. Bayangkan kalau 5G. Tapi kalau kampung lain telefon masih lagi gitu-gitu, orang tu ramai pindah ke bandar. Dengan mengkuatkan kita punya talian di kampung-kampung, orang kampung kita taklah ketinggalan. Sebab itu jelas kalau disebutkan orang yang akan ikut Dajjal, orang kampung-kampung Arab, Munah Sabah, orang kampung-kampung Melayu ni insyaAllah cerdik semua, mudah-mudahan ya. Jadi pesan pada anak cucu kita, awak kalau datang orang mengaku mak, mak dah meninggal lama, oh, jangan mengada-ngada ikut dia. Kena wasiat tu pada dia. Takut anak kita kan lupa belakang. Dajjal punya jahat, dia menyamar jadi kita. Dan dia akan beritahu pula, ni mak ni. Dalam hati, eh mak meninggal lama dah. Itulah orang baik ikut dia. Rupa Dajjal, dia suruh ikut. Siapakah lagi golongan yang akan mengikuti Dajjal? Yang seterusnya adalah kaum wanita. Kaum wanita. Hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yanzilu ad-dajjalu fi hadhihi sabqati bimirqanata fayakunu, bukan fayakuna, fayakunu aksaru ma yakhruju ilaihi an-nisa'u, bukan an-nisa'a, an-nisa'u hatta inna ar-rajula yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan makhafata an takhruja ilaih. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Dajjal akan turun pada tanah lembap di kawasan Mirqanah ini, maka orang-orang yang datang kepadanya kebanyakannya kaum wanita, sehingga seorang akan pergi, yakni seorang laki-laki akan pergi kepada isterinya, ibunya, anak perempuannya, adik-beradik perempuannya dan mak-mak saudaranya. Kemudian mereka akan mengikat dia. Disebut ni meneguhkan hati. Tak, memang ikat betul. Mengikat dia kerana khawatir mereka akan keluar menuju Dajjal. Jadi nanti Dajjal turun, yang paling selok nak pergi tengok Dajjal orang perempuan. Tak tahu kenapa. Sehingga kan kata Umar digambarkan orang laki-laki bila dengar saja Dajjal turun di padang MPK. Contoh, Dajjal di padang MPK.
Kita ketika itu yang laki-laki, Omar cerita, berlari balik rumah. Yang Bukit Rangin, Bukit Rangin, Sungai Isap, Sungai Isap, berlari. Nak pastikan, nak empuan semua ada di rumah. Mak kita, mak saudara. Sampai peringkat kita ni, tengok dia orang dah pakai-pakai tudung dah nak pergi kepada MPK. Sampai kita paksa ikat pulak dia. Jangan keluar. Beli kabel tak tu ikat. Jangan keluar. Gate kunci pulak. Eh dok, nak juga. Tak tahu kenapa. Yang ni kita risaukan. Puan-puan, nasihatilah anak-anak kita, perempuan khususnya. Awak jangan ikut dajjal itu. Sampai peringkat macam dia terpukau dengan dajjal. Tak tahulah kalau ada orang nak mengaitkan dajjal ni mungkin turun dalam bentuk lain. Ada orang kata dajjal ni dia turun dalam bentuk handbag. Ada kata begitu. Tapi tak suai hak kita dah mengaji. Dajjal manusia, keturunan Adam. Ada kata handbag lah, ada yang kata shopping complex lah, ada yang kata gosok lah, macam-macam lah, itu teori. Tapi sebenarnya yang kita paling takut adalah apabila onlookers ini, onlookers ini, orang Malaysia ni dia curious, curious nak tahu kenapa lah, kenapa lah. Macam ada orang kaji, kenapa ada setengah penceramah datang, mana pergi beribu orang. Salah satu sebabnya curious. Keluar berita, oh dia ceramah, dia kumpul ramai ni. Ceramah sana ramai ni. Ceramah ramai ni. Orang tak tahu pula datang tempat kita. Moh kita pergi ramai-ramai. Dia ada curiosity. Curious ini yang kita khawatiri. Kalau khusus bab dajjal. Sebab majoriti pengikut dajjal adalah orang yang curious tentang dajjal. Dia nak tahu. Oh ni lah dajjal, orang bayra-bayra ni. Dulu mak pernah dengar masa kuliah, kuliah duha ke masjid negeri. Ada imam cerita, oh ni datang dah ya. Mom. Dia curious. Sebab benda dah jadi popular. Dajjal ni dah jadi popular. Jadi bila orang popular datang, kita rasa nak tengok dari dekat. Apatah lagi dapat selfie, suka. Macam baru ni Ustaz Samad datang, Ustaz Zah ada. Suka tengok orang. Nak bergambar Ustaz Samad tak lepas. Bergambar dengan kereta Ustaz Samad, suka dah. Suka dah. Dia post dalam page masing-masing. Gembira dia bergambar, gambar kereta je. Sebab itu dipanggil mirroring psikologi. Kita rasa, wah ramainya, ramainya. Sebab itu, dek kerana terlampau nak tahu kepada dajjal ni nanti, ramai orang akan ikut dajjal. Dek kerana nak tahu. Dan kita pula orang Malaysia ni, dia panggil onlookers ni, memang terkenal lah. Ambil tahu. Kalau accident, accident seberang jalan ni, yang jembloh kita. Sebab onlookers, orang nak tengok apa yang berlaku. Maka benarlah, kita agak khawatir bila mereka datang. Kaum ibu ni bukanlah nak merenah-renahkan perempuan, tidak. Sebagai peringatan daripada baginda Nabi SAW. Kelompok yang seterusnya di dalam kitab tidak dihuraikan sangat, tapi pernah dibincangkan peringkat awal dulu, adalah kelompok Khawarij. Khawarij ini juga disebutkan oleh tuan kitab sebagai pengikut dajjal. Ini kita bincang tanda yang keenam dulu. Munculnya fitnah yang pelbagai, muka surat 64 kita pernah bincangkan. Dia Khawarij ini, dia asal sejarahnya kaum yang memberontak kepada Sayyidina Ali. Mereka ni muncul selepas Perang Siffin, iaitu pertentangan kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah tahun 657 Masihi. Jadi Ali masa itu ada 90,000 anggota yang mengikut, Muawiyah ada 120,000. Jadi puak-puak ni adalah mereka yang tak suka kepada Sayyidina Ali. Dia memberontak. Cuma kita taklah campur sangat hal orang tua-tua lah. Ini Sayyidina Ali punya politik zaman dia, kita tidak ulas lebih-lebih. Tapi ada disebutkan dalam hadis daripada Ibnu Majah, yansha'u nash'un yaqra'un al-Quran la yujawizu taraqiyahum kullama kharaja qarnun quti'ah. Qala Ibnu Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
kullama kharaja qarnun quti'a aksara min 20 maratan hatta yakhruja fi i'radihimud dajjal. Nabi pernah bercerita akan muncul sekelompok pemuda pandai baca Quran, sedap pembacaannya, taranumnya bagus, huraiannya bagus, tafsirnya bagus, tapi Quran itu sebenarnya tidak lepas pun dari kerongkong mereka, kata Nabi. Setiap kali kelompok ini muncul, hancurkanlah mereka, kata Nabi. Maka kata Ibnu Umar pula, aku pernah dengar Nabi bersabda, tiap kali kelompok daripada mereka ini keluar, usahakanlah untuk dihancurkan kumpulan ini. Mereka akan muncul lebih daripada 20 kali sehinggalah muncul Dajjal dalam kumpulan paling akhir, dalam kohort terakhir, batch yang terakhir sekali. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Ini kita pun taklah nak ulah lebih-lebih, kan salah ulah habis semua qari dengan penceramah kena. Sebab jelas disebutkan mereka begitu bagus bacaannya, huraiannya, tanpa disedari mereka lah khawarij. Mereka lah pengikut-pengikut Dajjal. Siapa mereka? Wallahu'alam. Kalau ada, jauhkanlah diri daripada mereka. Baik, selesai. Seterusnya muka surat 240, perkara yang ke-16, fitnah Dajjal. Fitnah ni bukan fitnah macam orang fitnah mu curi selepa aku, bukan fitnah begitu. Fitnah ni maknanya ujian Dajjal, the trials of Dajjal, ujian-ujian yang akan dilaksanakan oleh Dajjal kepada manusia. Tuan-tuan sekalian, fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar dan yang paling berat pernah diberikan kepada manusia. Ini kerana Allah Ta'ala akan berikan kepada Dajjal khawarikud Dajjal, perkara-perkara luar biasa yang akan membingungkan akal fikiran manusia. Apa contoh-contohnya? Disebutkan dalam kitab ni secara umum. Saya uraikan sedikit berdasarkan hadis-hadis. Pertama, Nabi sebut Dajjal ni dia memiliki syurga dan neraka. Bayangkanlah, dia ada syurga dan neraka. Kata Huzaifah Al-Yamani, Ad-Dajjalu a'waru ainil yusra, jufalu syari ma'hu jannatun wa narun, fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Dajjal itu buta sebelah mata kirinya, rambutnya kerinting, dan dia memiliki syurga dan neraka. Maka nerakanya adalah syurga dan syurganya adalah neraka. Bayangkanlah. Yang kedua, Nabi sebut Dajjal ini dia memiliki sungai dan gunung. Sungai airlah sebagai simbolik air, dan gunungnya pula bukan gunung biasa-biasa macam gunung tahan, gunung roti. Wow, bagi kita wow, amazing, amazing lah. Cuma kita tak ada sangat sekarang sebab roti banyak lagi. Pergi ke kedai ada roti. Bayangkanlah roti tak ada. Hadis daripada Uqbah bin Amir, la ana a'lamu bima ma'addajali minhu ma'ahu nahrani yajriyani ahaduhuma ra'yul aini ma abyadu wal akharu ra'yul aini naru ta'ajjaju. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada Dajjal tentang apa yang dibawa sendiri oleh Dajjal. Dajjal membawa bersamanya dua sungai. Salah satunya dilihat oleh mata kita seperti air yang putih bersih, dan satu sungai lagi seperti api yang menyala-nyala. Kemudian kata Nabi lagi, fa amma adrakna ahadun falyatin nahrul ladzi yarahu naran wal yughmid thumma la yutati'u ra'sahu fayashrabu minhu fa innahu ma'un baridun. Maka hendaklah kita pergi ke arah sungai yang dilihat seperti api. Pejamkanlah mata, tenggelamkanlah kepala, kemudian minumlah darinya.
kerana sesungguhnya itulah air yang dingin, kata Nabi. Hadis dalam Sahih Muslim. Pening dah kepala sikit dah. Dajjal akan datang, dia akan offer kepada kita dua sungai. Satu sungai keluar api, satu sungai nampak air comel. Nabi pesan, kalau tiba ketika itu, mu jangan minum air sungai hak molek itu. Mugi ke api. Siapa dia berani? Siapa dia berani pergi? Sebab kata Nabi, fa innahu ma'un baridun. Itulah sebenar-benarnya air yang sejuk dan dingin, kata Nabi. Kalau takdir umur kita panjang, datang Dajjal ke Kuantan, dia jadikan sungai Kuantan tu lawa, sungai selagi tu sebelah jembatan tu sungai ada api. Tuan-tuan pula teringat pernah masa muda pernah dengar kuliah duha. Dalam kitab sebut Nabi pesan, pesanlah yang api itulah air betul. Kita pun banyak jambatan Tanjung Lumpur ceramah pada orang. Tuan-tuan, jangan usik air depan fikir ni, ni tipu, ni hak betul. Hak belakang sama pelda ni hak betul. Hak orang akan kata kita apa ketika itu? Gila dah orang tua ni, gila. Api menyala-nyala. Fitnah. Ujian dia begitu kuat sekali. Hadis lain daripada Junadah bin Abi Umayyah, di dalam kitab tak ada matan. Wa innahu ma'ahu jannatun wa narun wa nahrun wa ma'un wa jabalu hubzin wa inna jabnatuhu narun wa naruhu jannatun. Sesungguhnya bersama dengan Dajjal ada surga dan neraka, sungai dan air serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka dan nerakanya Dajjal adalah surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selain itu, berdasarkan hadis-hadis yang sahih juga, Dajjal ni dia ada beberapa magic, sakti dia yang lain. Apakah contohnya? Kata sebagian ulama, selain daripada ada sungai, ada gunung roti, yang ketiga kata ulama, Dajjal ni dia boleh perintahkan langit untuk turunkan hujan. Dajjal. Yang keempat, dia boleh memerintahkan bumi tumbuhkan pokok-pokok. Yang kelima, dia boleh melentas bumi ni dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Timbul pertanyaan, apakah hal Dajjal ni turunkan hujan, boleh tumbuhkan pokok, apa halnya? Sebabnya tuan-tuan, dalam hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi pernah cerita 3 tahun sebelum Dajjal keluar, kita akan menempuh kesengsaraan yang luar biasa. Luar biasa sekali sengsara hidup kita ini. Kata Abu Umamah Al-Bahili, Nabi pernah cerita tentang Dajjal dan Nabi suruh berhati-hati. Dan di akhir ceramahnya Nabi sebut, wa inna qabla khuruji dajjali thalathu sanawatin shidadin yusibun nasa fiha jau'un shadidun ya'murullahu samaa fis sanatil ula an tahbisa thulutha matriha wa ya'murul arda an tahbisa thulutha nabatiha. Sesungguhnya sebelum munculnya Dajjal berlaku kesengsaraan selama 3 tahun. Manusia akan mengalami krisis kebuluran yang paling teruk sekali, kata Nabi. Allah akan perintahkan kepada langit pada tahun yang pertama supaya kurangkan kadar hujan sebanyak 1/3 dan menyuruh bumi supaya kurangkan hasilnya sebanyak 1/3. Suma ya'muru sama'a fis sanati tsaniyati fatah bisa sulusai matriha wa ya'murul arda fatah bisa sulusai nabatiha. Kemudian Allah perintahkan langit pada tahun kedua untuk kurangkan kadar hujan sebanyak 2/3 dan bumi diperintahkan supaya kurangkan hasilnya sebanyak 2/3. Suma ya'muru sama'a fis sanati tsalisati fatah bisa matriha kullahu fala tuqtaru qatratan wa ya'muru al-ardha fatahbisa nabatiha kullahu fala tumbitu khadra fala tabqa zata zilfin illa halakat illa masya Allah. Kemudian Allah akan perintahkan langit pada tahun ketiga
supaya tidak turunkan hujan langsung. Maka tiadalah hujan tuqtaru qatratan, walau setitik pun tak ada hujan lagi dah. Dan bumi diperintahkan supaya tidak keluarkan hasil langsung, maka tidak akan ada tumbuhan akan tumbuh, tidak ada haiwan yang akan hidup, melainkan hanya beberapa ekor saja yang dikendaki oleh Allah. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Khuzaimah dan juga Mustadrak Al-Hakim. Dalam bahasa mudah, seluruh dunia ketika kedatangan Dajjal, kita akan kembali ke zaman batu. Bahasa mudahnya, kita akan kembali ke zaman batu. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita mulai hari ini dah sampai masanya kita mendidik anak-anak cucu kita survival skill. Dah kena ajar dah. Saya ingat anak cucu kita, termasuk kita lah, campak tengah hutan mati berdiri kita ni. Tak reti hidup langsung. Survival skill tak ada. Nak ngidup api tak pandai kita ni. Tak pandai dah. Orang tua-tua dulu boleh, mereka ada ilmu ikhtiar hidup, pandai nak cari makan, duduk dalam hutan, hidup dia pandai dia kenal. Kita kalau duduk hutan, saya ingat mati, mati makan pun ya, habis buah-buah racun, habis makan belaka, tentu tak kenal. Asal daun mamuh, mati begitu ya. Kena ajar lah. Dah sampai masanya, bolehlah makan pasport-pasport ni, makan delivery pemalas-pemalas belaka ni. Bukan tak nak bantu perniagaan orang, tidak. Seminggu sekali kena ajar, hidup susah sikit. Duduk tengah hutan, bagi dia pisau satu, pandailah orang nak mencari macam mana nak hidup. Bagi dia setengah hari, boleh keluar ataupun tidak. Mati begitu anak kita. Sebab itulah, di barat sekarang ini, kalau tuan-tuan rajin tonton Discovery Channel, National Geography, dia ada rancangan-rancangan survival ini. Bahkan ada satu kelompok di barat sekarang ini, dia panggil sebagai preppers, the doomsday preppers, orang yang buat preparation untuk kiamat. Ada sirinya, dah ingat dah 5 musim dah sekarang. Dia buat dokumentari, memang ada kelompok-kelompok di Amerika khususnya. Family dia buat persiapan untuk menghadapi kedatangan Antichrist ataupun Dajjal ini. Dia buat persiapan. Rumah kita tuan-tuan, telaga borim tak ada. Dah kena. Perigi pun tak ada. Confident sangat ada air sokmo. Esok Dajjal datang, apa pun tak ada dah. Perbadanan air negeri Pahang pun entah mana-mana duduk masa itu. Empangan korban tak ada tidur. Mana cari air? Nak beli air mineral, kedai mana jual? Pahit tak ada. Pahit ada air, tak ada. Macam mana gaya? Masa itu Dajjal, dia buat Dajjal. Ha, itu orang panggil Dajjal, buat Dajjal. Mari, mari, saya bawa air. Mari, 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 mari. Di pekarangan Masjid Sultan Ahmad. Mari, mari, mari. Saya bawa air. Cuma minta sign satu surat, kata Tuhan bengong. Itu je. Saya yang paling betul. Setuju? Anak cucu, seminggu tak ada air. Sayangnya lah. Habis keturunan kita berlaku. Oh, ni fitnah Dajjal. Baik tu tuan-tuan, balik ni boleh lah. Ni bukan nak kempen, company pelak orang buat perigi. Buatlah perigi di rumah. Jangan pakai motor, pakai enjin, pakai elektrik. Tak payah. Pakai pam je. Pam tangan tu. Kukerak, 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 kukerak. Ada orang tapak rumah dia molek. Kadang panggil orang buat boring. Jernih air, bersih. Itu rezeki masing-masing lah, tengok tempat. Ada orang terpaksa ada filter, air tu keruh sikit. Tapi yang penting kena buat. Kita blok Kuantan, tak tunggu Dajjal pun kerak ke tak ada air, baiklah buat je lah kat rumah. Takkan saya tak ada air, kau kena pasang tangki luar. Orang datang mandi masjid ni, datang mandi. Yelah sekarang ni boleh simpan air. Kalau akan datang, tentang setitik hujan pun tak ada, kata Nabi. Empangan kita bila bawah parah, dia akan tutup enjin, tak ada air lah. Buatlah persiapan. Sebab itu Albert Einstein, dia pernah diwawancara Alfred Werner tahun 49. Orang cerdik. I know not with what weapons World War III will be fought,
Saya tak tahu Perang Dunia Ketiga kita akan perang pakai senjata apa. Tapi World War IV, Perang Dunia Keempat, will be fought with sticks and stones. Kita akan lawan dengan kayu dan batu. Kata dia, kita akan balik seperti zaman purba, zaman batu. Louis Lord Mountbatten, dia ni sepupu Ratu Elizabeth II. Dia pernah jadi wakil kerajaan Britain di beberapa negara di Asia Tenggara. If the Third World War is fought with nuclear weapons, kalaulah Perang Dunia Ketiga kita berlawan dengan senjata nuklear, Perang Dunia Keempat will be fought with bows and arrows. Kita akan lawan dengan anak panah, dengan lembing, dengan itu saja. Ketika diorang beritahu pendapat-pendapat begini, kita sengih lah. Gila dah bok-bok ni. Tapi bila melihat situasi sekarang, sebagaimana digambarkan, peperangan akan datang, dia gunakan EMP, Electromagnetic Pulse. Macam sekarang ni kalau tentera, dia akan camouflage dia punya peralatan, kereta kebal, uniform, gunakan camouflage internet, komputer, jalur-jalurnya. Kan dulu kalau askar, baju dress nombor berapa yang masuk operasi tu, camouflage-nya gambar daun, daun, bunga. Sebab dulu kita nak kelirukan musuh pakai daun. Sebab orang pakai sperong kan, teropong nak menengok musuh. Akan datang, sekarang ni orang pakai satelit. Jadi dia nak camouflage kan, nak tipu musuh, dia kena pakai pakaian yang macam digital punya tu. Tapi akan datang EMP, Electromagnetic Pulse, dia akan matikan semua persenjataan yang berasaskan komputer. Mati semua. Jadi dunia akan jadi huru-hara, peperangan tak pakai senjata lagi. Pakai tulang empat kerat saja. Yalah, sekarang tak berlaku tu, kita sengih saja. Akan datang warna gaya anak cucu kita. Jadi dalam keadaan-keadaan beginilah Dajjal akan muncul dan menawarkan kepada kita macam-macam perkara. Contoh Dajjal esok datang macam dalam bentuk apa eh? Menyelamat orang lah. Akulah penyelamat. Itu Dajjal Al-Masih, Dajjal yang kononnya nak menyelamat. Bila dia datang, apa dia akan buat? Kalau muka surat 241 tu ada disebutkan dalam hadis panjang daripada Nawas bin Sam'an, para sahabat tanya kepada Nabi, berapa lama Dajjal duduk di bumi? Nabi jawab, arba'una yauman, yaumun ka sanatin, wa yaumun ka syahrin, wa yaumun ka jumaatin, wa sa'iru ayamihi ka ayamikum. Nabi jawab, Dajjal akan duduk selama 40 hari. Tapi sehari seperti setahun. Yang sehari lagi seperti sebulan. Dan yang sehari lagi seperti satu Jumaat. Dan hari-hari lain sama kiraan mahari kamu. Pening pula kita nak mengiranya. Kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Al-Yawmul Akhir Al-Qiyamatul Sughra, disebutkan hari tatkala Dajjal muncul, hari itu akan terasa begitu panjang sekali. Sampai kita rasa macam setahun atau sebulan atau seminggu. Dan ini bukanlah secara majazi, bukan secara simbolik, tapi hakiki. Rasa panjang sangat. Dan ada juga orang keluarkan teori, dia panggil dua fasa Dajjal. Dia panggil Dajjal akhir zaman chapter 1. Kemudian berlaku dukhan, keluar asap. Kemudian Dajjal akhir zaman final chapter. Ada pula yang buat begitu. Dia kalau Dajjal akhir zaman chapter pertama, teori 40 hari Dajjal dalam 4 dimensi masa. Yang ni saya share dengan tuan-tuan dalam buku tak ada. Sebab kita nak memahamkan Nabi sebut sehari seperti setahun, sehari lagi sebulan, sebulan lagi macam satu Jumaat, satu balance-nya sama kiraan hari yang kamu. Jadi ada orang buat kajian, tapi ini semua idea, the spark of idea sajalah, tidak mesti begitu. Hari pertama Dajjal datang, kita akan rasa macam setahun. Hari yang kedua, kita rasa hari itu macam sebulan. Hari yang ketiga, kita rasa macam seminggu. Dan 37 hari yang balance sama macam kiraan hari kita. Itu kata sebagian ulama.
Sebab kalau ikut dalam Quran, setahun di syurga sama dengan 1000 tahun dunia manusia. Wa yasta'jilunaka bil azabi wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Para ulama buatkan berdasarkan surah Al-Hajj ayat 47, dan mereka minta kepadamu supaya azab disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan mungkir janji. Sesungguhnya sehari di sisi Allah adalah 1000 tahun dari tahun-tahun yang kamu kira. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Dalam surah Sajdah ayat yang kelima, Allah mengatur urusan langit dan bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, yang kadar satu hari itu adalah 1000 tahun ikut perhitungan kamu. Jadi Dajjal dalam dimensi masa satu hari seperti setahun, itu satu tahun Dajjal 1000 tahun manusia. Ah, sudahlah ustaz, bila nak kiamatnya? Dajjal saja 1000 tahun. Tuan-tuan, Dajjal ini dia bermula, kalau ikut orang yang kaji teori, dia bermula dengan kemunculan Empire British lagi. Dia punya duration masanya, kebetulan monarki Inggeris dia berkuasa sejak tahun 900 sampai 1900. Mereka bentuk 13 jajahan baru dan isytihar mereka 4 Julai tahun 1776. Kemudian percantuman yang lebih besar berlaku apabila mereka membentuk Amerika Syarikat tahun 1860. Jadi bermula tahun 1927 Masihi, iaitu pembentukan pertama kerajaan England, hinggalah tahun 1860 pembentukan kerajaan Amerika Syarikat, jumlah masanya adalah 933 tahun, hampir 1000 tahun. Dan Prince William dia pernah buat pendedahan, dia mengaku bahawa dia ada glowing scar dekat dengan dahi dia. Dia ada glowing parut yang agak berkilat dekat dahinya sebab dia kena 7 iron that coming out from nowhere. Dia pernah kena iron 7 ni, orang main golf saya tak berhenti sangat. Iron 7 kena dekat dahinya, datang melayang toh pada mana, kata dia. Jadi orang dah mula buat teori bahawa ada kena mengena monarki British ini dengan kerajaan Dajjal. Ini teori, boleh dengar sajalah. Okeylah nak mengkaji 1000 tahun ini. Ada yang kata Dajjal yang dalam dimensi sehari tapi sebulan itu 1000 tahun bagi 12, 83. Mana 83 tahun dunia. 1918 campur dengan 83, mana 2001. Bermulalah era perencanaan Dajjal di belakang tabir. Iaitu Dajjal akan jadikan Amerika Syarikat sebagai pengganti kepada Great Britain. Lalu berlakulah Perang Dunia Pertama tahun 1914. Amerika join perang tahun 1917. Bila perang berakhir pada tahun 1918, bermula itulah Amerika jadi kuasa besar dunia. Dan masuklah Dajjal dalam dimensi sehari seperti seminggu. 83 tahun bahagi 4 sama dengan 21. 2001 campur 21 bersamaan 2022 kurang lebih. Jadi dengan perkiraan lengkapnya 3 dimensi masa Dajjal, maka 37 hari bakinya adalah sama seperti perhitungan waktu kita di dunia. Jom kita lihat kronologi dunia. Penciptaan dolar mata wang Amerika Syarikat melalui pembentukan Federal Reserve itu tahun 1913 sampai 2013, dah genap 100 tahun. Melalui Conference Bretton Woods sampai pembentukan petrodolar tahun 1973, sampai sekarang Amerika telah menjadi sebagai negara paling maju dari segi ekonomi dan kekuatan senjatanya mendominasi dunia. Hasil daripada perkawinan Great Britain dan Amerika Syarikat, lahir pula satu orang anak lagi, namanya Israel. Lahir pula negara Israel. 10 September tahun 2000, summit 13 hari, sidang kemuncak 13 hari dibuat pada 28 Ogos. Secara rasminya lahirlah New World Order. Dibentuk 9 bulan dan diisytiharkan di Obelisk Washington DC. Ada satu tiang yang disebut sebagai tiang setan. Ini teori. Tahun 2000, George W. Bush Jr. dilantik sebagai President America. Setahun kemudian berlaku peristiwa 9/11, pengeboman World Trade Center.
Tahun 2002 Afghanistan ditakluk, 2003 Iraq ditakluk, 2006 Lebanon ditakluk, 2007 September Amerika dirikan bengkalan tentera di 10 negara sepanjang wilayah Timur Tengah. Kemudian berlaku pula 2011 Libya ditakluki, 2011 sampai sekarang Syria pula diganggu gugat, dan begitulah seterusnya. Jadi yang disebutkan 1000 tahun pertama Dajjal muncul, hak sedang berlaku sekarang ini. Sedang berlaku ni Dajjal lah. Wah 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 begitu. Kemudian kata orang mengkaji, akan muncullah asap. Asap ni muncul selama setahun dan dia akan muncul pertengahan Ramadan nanti. Ramadan bila tak tahu. Dan barulah datangnya fasa yang ketiga, final chapter. 40 hari bersamaan setahun, 2 bulan, 2 minggu. Kemudian Nabi Isa akan muncul di Damsyik, bunuh Dajjal di pintu Lut, keluarlah Ya'juj Ma'juj. Ini satu daripada yang orang susunkan. Jadi selesailah yang sahabat tanya kepada Nabi. Kemudian apakah agaknya yang sahabat tanya kepada Nabi lagi tentang peristiwa Dajjal turun 40 hari ni? Agak-agak apa sahabat tanya? Kalau kita lah tuan-tuan, kalau Nabi cerita lah nanti Dajjal akan turun masa tu hari-hari seperti setahun-setahun gini-gini-gini, kalau kita angkat tangan benda tanya Nabi, sudah pasti kita tanya, ya Rasulullah, masa tu makan minum mudah tak zaman itu? Kalau kita lah. Kalau orang Malaysia dia akan tanya, wifi okey ke tak masa itu? Tuan-tuan agak sahabat, apa soalan dia tanya pada Nabi? Benda ni kita akan bincangkan pada minggu hadapan, kerana soalannya begitu menarik sekali dan wajar menjadi pelajaran untuk kita. Kita tak terfikir nak tanya soalan itu kepada Nabi. Para sahabat ni, dia orang iman kuat, soalan dia lain pada kita. InsyaAllah kita akan bincang pada minggu hadapan, insyaAllah. Sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'azziran fa yassirhu, wa in kana haraman fa tahhirhu, wa in kana ba'idan fa qaribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atina ma'ataita ibadika salihin. Ya Allah, jika rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, mudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, berkat kekuatan dan kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah kau limpahkan kepada hambamu yang soleh. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah wa na'udzubi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami berlindung dengan kalimahmu yang maha sempurna dari segala keburukan dan wabak yang sedang melanda. Kami mohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan apa jua penyakit atau wabak yang sedang melanda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.